Sumber berita daripada Berita Harian Online. Selangor Umum Bantuan Keuangan Khas Penjawat Awam Negeri, Rainer Zamira Cehno, 30 Oktober. Shah Alam Kerajaan Selangor mengumumkan bantuan khas keuangan BKK kepada penjawat awam negeri ini sebagai menghargai usaha serta komitmen mereka. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pemberian BKK kali pertama dilaksanakan pada Jun lalu, yaitu insentif berjumlah RM1.000 diberikan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Untuk menghargai usaha dan komitmen penjawat awam negeri yang tidak kenal erti penat lelah bersama-sama memakmurkan negeri, sukacitanya saya mengumumkan BKK kali kedua untuk tahun ini. Bagi BKK kali kedua, kerajaan negeri bersetuju memberi insentif setengah bulan gaji kepada semua penjawat awam grade 54 ke bawah. Insentif ini membabitkan anggaran implikasi keuangan sebanyak RM16.56 juta yang akan dibayar pada 29 Disember ini, katanya pada pembentangan Belanjawan Selangor 2021 di Dewan Undangan Negeri Dun hari ini. Pada Jun lalu, Selangor mengumumkan bantuan khas keuangan RM1.000 secara sekali bayar kepada kaki tangan awam grade 56 ke bawah. Jangan lupa diklik button subscribe. Amiruddin berkata, bantuan tanda terima kasih itu turut meliputi pihak berpuasa tempatan, PBT, Badan Berkanun Negeri dan anak syarikat kerajaan negeri yang membabitkan peruntukan RM15.5 juta. Sampai di sini dulu berita untuk kali ini. Jangan lupa untuk melayari Berita Harian Online untuk berita yang lengkap. Selamat tidur, selamat malam, Konsiko.